Beredar sebuah video dengan narasi berjudul mantan Sekretaris Umum FPI Munarman ditembak polisi karena melawan saat ditangkap aparat. Kanal YouTube Skema Politik membagikan video ini pada 28 April 2021. Dalam halaman sampul video tersebut, Munarman tampak dipapah petugas dengan kaki terpincang-pincang. Benarkah Munarman telah ditembak karena melawan petugas? Dari hasil penelusuran kami, faktanya halaman sampul video tersebut telah diedit. Di dalam video yang beredar, tidak ada narasi atau informasi Munarman tertembak aparat. Video hanya berisi kronologi penangkapan Munarman dan kasus yang menjeratnya. Foto asli halaman sampul merupakan tahanan Polresta Malang yang kabur. Fotonya dimuat dalam artikel detik.com pada 10 Desember 2019. Dilansir dari medcom.id, Munarman diciduk di kediamannya yang berlokasi di Banten. Kesimpulannya, klaim bahwa Munarman ditembak karena melawan petugas adalah salah. Faktanya, halaman sampul video tersebut hasil suntingan.